Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa kerap dihantam gangguan atmosfer yang menyebabkan cuaca bisa berubah dengan cepat. Saat musim kemarau, bahkan tiba-tiba bisa turun hujan lebat. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda dalam Metropedia bersama Anggi Hasibuan. Pemirsa, belakangan ini kita sering mengalami hujan deras ya. Padahal sebenarnya kita lagi musim kemarau. Kok bisa gitu? Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati menjelaskan peningkatan curah hujan beberapa hari terakhir di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh aktifnya fenomena atmosfer Madden-Julian Oscillations atau MJO. Kemudian ada yang namanya gelombang Kelvin dan juga Rossby Equatorial. Bagus-bagus ya namanya ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk Anda yang melahirkan di cuaca galau seperti ini, yang mau punya anak, Budi Rossby Equatorial misalnya, atau Uni Madden Julian Oscillations Hasibuan. Keren gak tuh? Oke. Itu udah ada yang marah. Kita lanjutkan ya. Nah, sehingga berdasarkan analisa cuaca dan pengamatan perkembangan kondisi cuaca, kemunculan gangguan di atmosfer ini, makanya sering terdapat peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia maupun sebenarnya ya, kita sudah memasuki musim kemarau. Gitu. Apa itu Madden-Julian Oscillations atau MJO? Nah, fenomena berasal dari gumpalan awan dari timur Afrika di Samudra Hindia menuju Indonesia. Jadi kelompok awan ini mengikuti arah angin di garis khatulistiwa. Jadi fenomena MJO ini memiliki siklus yang akan terulang setiap 40 sampai 60 hari. Kumpulan awan hujan ini akan selalu berhembus melewati Indonesia dari wilayah barat. Jadi BMKG menjelaskan fenomena MJO memiliki masa durasi terjadinya hujan paling lama itu 3 hari. Potensi terjadinya hujan di saat musim kemarau ini akan terjadi di wilayah tengah Indonesia hingga ke timur Indonesia. Gangguan atmosfer selanjutnya adalah yang disebut dengan gelombang Rossby. Apa itu? Wah, tapi asik ya. Apa gelombangnya tuh naik turun gitu. Nah, gelombang Rossby samudra dan atmosfer ini juga dikenal sebagai gelombang planet, terjadi secara alami sebagian besar karena rotasi bumi. Jadi gelombang ini mempengaruhi cuaca dan juga iklim planet. Gelombang Rossby di atmosfer terbentuk sebagai akibat dari geografi bumi. Gelombang Rossby ini membantu memindahkan panas dari daerah tropis ke kutub dan udara dingin ke daerah tropis dalam upaya mengembalikan keseimbangan atmosfer. Arah gelombang ini, pemirsa, bergerak dari arah barat ke sekitar ekuator. Oke, ini kenapa jadi serem banget ini ombaknya, gelombangnya. Pemirsa, Rossby Equatorial ini juga berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, baik di wilayah barat, tengah, dan timur, seperti sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan juga Papua. Tapi sebentar, pemirsa, ini sepertinya sudah terlalu ekstrim, saya nggak bisa baca berita kalau misalnya nggak tenang seperti ini. Oke, ini harus kita... Oke, kan? Ini sudah agak reda. Kita lanjutkan ya. Nah, perubahan cuaca saat ini juga bisa dipengaruhi oleh yang namanya gelombang Kelvin. Apa itu gelombang Kelvin? Gelombang Kelvin ini adalah salah satu dari gelombang atmosfer yang membuat atau juga yang merambat pada arah timur. Dia muncul akibat pemanasan sinar matahari. Wilayah yang dilewati oleh gelombang ini akan berpotensi meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau penghujan seperti misalnya cumulonimbus. Jadi dengan meningkatnya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang bisa menghasilkan potensi cuaca buruk seperti hujan sedang sampai lebat dan juga disertai petir. Fenomena hujan di musim kemarau tidak lepas dari letak geografis wilayah Indonesia, pemirsa. Di mana Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, sekaligus pertemuan di dua samudra besar, Pasifik dan juga Hindia. Jadi BMKG mengimbau masyarakat jangan panik dan terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang dinamis melalui seluruh kanal informasi dari BMKG. Jadi semua sudah ada jelas di situ, misalnya aplikasi info BMKG dan juga media sosial. Kita bertemu lagi di Metropedia selanjutnya. Saya Anggi Hasibuan, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.